ketegangan itu. Untuk menolak, 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 termasuk itu yang saya tanyakan itu. Ya. Yaitu sabda Nabi begini, man ahjasa li amrina haza ma laysa minhu wa huwa raddi. Man ahjasa, siapa yang membikin-bikin dari li amrina haza di dalam urusan kita ini, yaitu agama Islam, ma laysa minhu, sesuatu yang tidak termasuk daripadanya, daripada Islam, bahwa Rabbin, maka itu ditolak. Ini sabda Nabi ini terlalu singkat, ya. Sesuatu yang dibikin-bikin dari modelanyar, ya. Akhirnya yang di dalam zaman Nabi tidak ada, ya. Itu termasuk. Atau yang di dalam Quran, hadis tidak ada, maka itu Rabbin ditolak. Ini rame ini hadis ini menjadi pembicaraan topik. Ya apa ini maksudnya? Nah, akhirnya Imam Syafi'i, salah satu imam mujtahid, ahli hukum, sarjana hukum Islam yang ternyata paling banyak pengikutnya di Indonesia ini, yang disebut mazhab Syafi'i, ini beliau mengatakan begini, ma'ud bisa wa khalafa kitaban au sunnatan au ijma'an au asaran فهو البدعة الضالة وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة. Imam Syafi'i mengatakan sesuatu yang dibikin baru model anyar dan menyalahi kitab, menyalahi Quran, atau menyalahi hadis, atau menyalahi ijma, kesepakatan para ulama-ulama mujtahidin, au asar, atau menyalahi asar. Asar itu dari sahabat, perbuatan atau kata-kata sahabat Nabi yang menentang atau yang tidak sama dengan ini, bahwa bid'atul dalalah, itulah bid'ah yang sesat yang harus ditolak kalau bertentangan dengan salah satu ini tadi. Tetapi apa yang dibikin baru yang berita kebaikan dan tidak menyalahi salah satu tadi ini empat, bahwa bid'atul mahmudah, itu bid'ah juga namanya, tapi baik, terpuji. Seorang imam, ya, yang namanya Abu Muhammad Ibnu Abdussalam, beliau mengatakan, innal bid'ah ala khamsati asbab, bid'ah itu ada lima. Ini sudah lebih konkret lagi. Barang yang di zaman Nabi tidak ada, ya, baru timbul akhir-akhir, itu dibagi lima. Satu, wajibat. Wajib, hukumnya wajib. Kok malah wajib? Ini cacat ini. Ini satu kejutan ini. Ya. Wajib, aku wajib. Terus wa muharrama, haram. Tiga, makruha, makruh.
mustahabbah sunat. Terakhir lima mubahah. Mubah, mubah itu yang tidak makro, tidak sunat, tidak wajib, tidak haram, netral. Lalu contohnya yang wajib apa? Yang di zaman Nabi tidak ada. Di antara contohnya digambarkan yaitu menulis Quran, membukukan Quran, menulis Quran, mencetak Quran. Itu enak zaman Nabi, enak. Enak, tapi itu wajib itu. Wajib. Juga kitab-kitab syariat, artinya hukum-hukum Islam, wajib dibukukan itu. Itu bid'ah, tapi wajib. Sebab ini kalau tidak dilakukan, Quran bisa lenyap. Bisa lenyap. Kalau tidak ada kitab yang berupa kitab dicetak-cetak sekarang, itu bid'ah itu ya. Di zaman Nabi tidak ada, apalagi percetakan di zaman Nabi tidak ada. Kertas saja tidak ada waktu itu. Apa yang harus ditolak? Malah tidak menurut imam tadi, wajib. Sebab dasarnya, tablet menyampaikan ajaran agama itu hukumnya wajib. Jadi kalau sampai orang meninggalkan tablet, dosa. Padahal untuk itu kalau Quran dan hadis ya tidak dibukukan, dicatat ya, tidak hukum-hukum yang lain ini bisa terancam hilang. Ini contoh yang wajib. Contoh yang haram, bid'ah yang haram yaitu dicontohkan di sini tarian-tarian pajak-pajak yang tidak mempunyai dasar hukum. Nah ini termasuk haram, bid'ah yang haram. Itu menghias masjid. Masjid itu kembang-kembang, langgar termasuk itu kembang-kembang. Nanti akhirnya ada pemandangan gunung-gunung. Pemandian akhirnya nanti seperti gitu nanti. Malah orang berenang, nyanyi-nyawa. Jadi menghias malahan travel itu yang baik. Walau jangan hias-hias kembang-kembang. Itu nggak mau sembahyang, bisa ngamun itu nanti. Iya, kalau lihat itu. Nah ini termasuk menghias-hias masjid itu termasuk bid'ah yang makruh. Yang sunat bikin madrasah, apa ada zaman Nabi bikin madrasah, bikin pondok, ada rumah yatim piatu, ada bid'ah itu. Iya tapi sunat itu masa mau ditolak karena di zaman Nabi tidak ada? Iya tapi kan ada itu wala yakhuddu ala ta'amil apa? Itu apa? Miskin, tidak itu wa amma yatima wala takhar, jangan disuka. Iya masa ada yayasan yatim? Masa ada yayasan yatim? Ayo mau ditolak. Ini namanya bid'ah karena di zaman Nabi tidak ada ya, di Quran juga tidak ada. Bikin pondok tidak ada, tidak ada. Tapi ini sunat, sunat karena melaksanakan salah satu anjuran agama. Jadi semua kebaikan malah di kitab ini yang paling banyak dibaca di pondok-pondok. Mulutan bid'ah, mulutan itu bid'ah. Tapi bid'ah yang hasanah, baik. Dimana diceritakan sejarah Nabi,
di mana dia datang mamanya ngeting suka, jumpa pakaian anak yatim, anak, wow bagus. Sebab kalau kita itu katanya, kalau pintu ini ditutup berarti umat Islam ini harus patuh. Tidak ada akulturasi. Padahal wada'annakum qaba'ila itu. Syu'uban wa qaba'ila apa? Lita'arofu, supaya kamu saling kenal mengenal. Ini namanya akulturasi. Mana yang baik dari sana kita ambil, jelek kita tolak. Ya ini lita'arofu. Nah kalau kita itu menolak pokok ini zaman Nabi orang enak kita mau. Ya sudah tutupin jendela itu. Pintu juga harus tutup, berarti umat Islam akan terasing dalam peredaran kemajuan zaman. Dan saya kira tidak ada orang berpikir begitu, tidak ada. Saya kira tidak ada. Jadi bid'ah itu masih dulu. Bid'ah dan bid'ah ada dua. Nah gitu loh. Adat istiadat itu pun ada dua. Ada yang bertentangan dengan Quran. Nah ini. Atau bertentangan dengan hadis sunnah, atau bertentangan dengan ijma, atau bertentangan dengan kias analogi, atau bertentangan dengan asar zaman sahabat. Sebagai contoh begini. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menurut Ibu Aisyah setiap tahun satu kali mesti kanjeng Nabi itu pergi ke kuburan Baqi'. Satu tahun satu kali pergi ke sana tuh doa lama. Ya ini orang-orang yang suka hol-holan itu, hol-hol, oh dapat satu segini, wow, cintra-cintra. Hall. Imam Tawus ini seorang tabi'in. Dia mengatakan sahabat-sahabat menegur saya, maaf ini saya cari mulai seminggu ya dapat kitabnya yang menerangkan ini keterimpet entah hilang apa tidak ngerti. Terjilat lewis kakaruan kitabnya kecil. Imam Tawus mengatakan sahabat itu kalau ada yang mati 7 hari selalu baca Quran. Ini ada keterangan gitu. Malahan ada keterangan dari ini dari tabi'in juga ya. Jadi tidak langsung dari Nabi. Bahwa jadi ini ada hadis yang marfu yang mengatakan bahwa orang Islam itu ditanyain oleh malaikat Munkar dan Nakir itu 7 hari berturut-turut. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu jadi rupanya tidak cukup satu hari. Ya mungkin terlalu banyak catatannya mungkin, saya tidak tahu. Ya. Atau mungkin jawabnya tidak tegas. Ya apa? Kok pelin-pelan ini? Besok paginya ditanya lagi, itu selama 7 hari. Dan diterangkan bahwa kalau orang itu orang munafik, 40 hari terus diinterogasi terus menerus CPN ya, yang tanya kamu itu telur dari mana dulu itu ya anu itu semua sampai telur-telur diri. Nah di sini kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya ini dia menerangkan ini lurus asal kon lurus ini beres. Interogasi lancar.
sembahyang lima waktu. Kalau ini kamu bisa pelihara dengan baik, renungan. Iya, yang lain gampang, mudah. Tapi nak sembahyang sing sing goyang, baik itu rosak-rosak. Ini 40 hari terus menerus interogasi. Ini interogasi tak kan ditutup barang ini. Itu. Ada yang kedua, yaitu jangan berbuat zalim pada orang. Dua ini cukup masalah. Ojo ngani ngoyo nang wong, ojo jepuk barang wong, ojo memperlakukan orang. Pokoknya kalau cara bahasa sekarang, hak-hak asasi. Nah, hak-hak asasi orang lain yang menjadikan itu. Jadi kalau sudah ada barangnya orang katut, orang itu ditipu sampai akhirnya harganya melebihi dari yang tak mesti. Wah ini berat. Jadi dua katanya Nabi, ya, soal ini, soal sholat dan soal segala ini. Kalau ini kita bisa, yang lain itu insya Allah renungir dan bisa beres. Ya itu tak apa-apa sih. Ya kita pun ke oleh sembahyang temenan kok gitu senang gitu. Nah, itu begitu ya. Ya jadi mungkin saja misalnya cuma ngawur ini ya ini. Ya. Ya. Nah ini keterangan begini. Baiklah. Kalau umpamanya kita tidak mau menerima, enggak. Itu mana hadisnya itu anu mana marfu anu. Saya sudah sandali ya. Itu ajak, sudah jawab saya, ajak. Terus sekarang, kamu tanya sama saya, apakah ajak ini harus dikurangi? Atau kita teliti? Kalau ajak ini tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama, atau kita terima? Atau kita anggap ini bid'ah? Karena bid'ah, kita sholat. Kalau begitu. Ini harus konsepkan ini. Kalau adat Jawa kita tolak, adat Eropa kan juga harus ditolak. Ayo, adat Eropa juga dirayai sekarang. Mana ada orang Islam yang tidak pakai adat Eropa? Hah? Malah sekarang diroba. Prim, itu kan mirip-mirip bank. Ya, prim. Saya nara-ara itu loh. Bye. Ayo, hukumnya bye Allah. Apa ada bid'ah itu? Malam. Padahal kita sudah ada assalamualaikum. Ayo, Bang. Nah. Ini kalau kita menolak. Jangan menolak satu, semua aja tolak. Berarti kita punya prinsip. Islam mah ada siapapun yang tidak ada jalinya. Harus begitu. Baik dari Jawa maupun dari Eropa. Iya dong. Juga dari India. Padahal sini nganyi-nganyi India semua. Dangdut itu. Itu kesenian India itu. Malah ada yang tanya sama saya, Pak. Itu samra-samra seperti kosida anak-anak ini itu apa era itu kan Arab tak ya? Iya kenapa? Apa itu Islam? Ya harus menjawab. Ini tak gampang menjawab pun. Padahal nyanyian itu sama satu dengan yang lain. Ya Habibi, ya itu wahai kekasihku, oh cinta, sama buat orang Arab menurut saya. Bedanya diri itu. Isi membodoh mawon. Wah, apalagi yang ini kusim. Abdul Wahab, Muhammad Abdul Wahab. Wah, kadang-kadang porno. Sekarang apanya bedanya sekarang? Antara gamut dan orkes Melayu dan ini, apa namanya? Orkes Barat itu apa namanya? Band.
Ayo, apa bedanya? Ketukung, Pordono, ayo. Sitar, Pordo, ayo. Penyanyi, Pordo. Modeli nyanyi ini, iya Pordo. Nyiot-nyiot ini, Pordo, ayo. Saya itu ya, sing camera ya, saya itu menari-nari, Pak. Ayo, saya itu apa nih, saya ngarep Pak Beda, no. Gino nih, itu diterima, nih, itu ke orang, ayo. Wah, nah itu ya, berat. Nah, nih, nanti dulu lah, nanti sabar. Marilah kita itu bicara dari prinsip itu. Kita itu menolak. Baru adat yang di zaman Nabi tidak ada. Nah, disinilah maka saya kalau menjawab pertanyaan kok jajak selamatan kumpul-kumpul nyelamati apakah ini ada dalilnya apa tidak? Nah, saya ingin meninjaunya dari sudut isi. Begini, saya saudara-saudara pernah mendengar cerita bagaimana Wali Songo itu berhasil menyebarkan Islam di Tanah Jawa, yang Tanah Jawa ini 1000 tahun mengikuti agama Hindu. Sudah 1000 tahun, jadi ajaran-ajaran Hindu dan Buddha itu sudah berakar, sudah mendarah, mendaging. Bukan kalau diterobos Islam. Islam jarang baru datang, padahal sini sudah merupakan benteng yang kokoh. Kok bisa Islam ini masuk? Masuknya aja sudah imun kita ini. Melihat kukuhnya benteng kebudayaannya secara kultural, secara kebudayaan, secara peradaban, ini sudah cap Hindu, Buddha dan animis. Waktu Islam itu melebih, itu ya sisi. Lu yang aneh lagi, Islam yang masuk itu berkembangnya begitu pesat. Cep, Islam itu. Ini kan Boy, dia boy kok sungguh mandi meni, apa di sedih ini kah? Apa ini sihir ini? Malahan sekarang yang lebih mengherankan lagi, Islam sekarang merupakan mayoritas. Loh, kenalah dalam waktu yang pendek, Islam di sini berapa lamanya sih? Belum 1000 tahun. Padahal di sini sebelum Islam sudah 1000 tahun Hindu. Nah, kok Islam dari mana? Nah, antara lain saya kira sampai sudah pernah dengar. Oleh karena Wali Songo di dalam mengadakan approach pendekatan-pendekatan itu mentolerir kebudayaan. Dia ikut nabukul neng, gitu. Malah ada yang bilang, malah mengarang. Seperti Sunan Bonang, itu pengarang lagu gamelan. Terus juga Sunan Kalijogo, iya dong. Terkenal itu, ini saya nggak dengung itu, nanti menggok ini nanti. Malah dengung wayang nanti saya. Hah? Tapi yang pokoknya Wali Songo itu pandai membaca posisinya masyarakat. Oh, jadi ini. Nah, tak suci martabak terang menolak. Tapi tak cai apa itu beli apa? Oke, wah, saya mana itu, juga. Jadi Wali Songo itu berhasil antara lain oleh karena caranya mengupgrade itu begitu super, begitu bijaksana, hingga umpamanya ada sesajen itu sudah lama di sesajen di sawah, di sesajen ini gerombol-gerombol kumpul katanya nyelamati
ngalih omah atau sawah tandur apa itu banyaklah itu. Ini dibiarkan aja. Setelah mereka ini sudah bisa masjid syahadat, ya toh, lama-lama terus diisi bila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Kumpulnya kumpul cara Jawa, pancen adat itu. Apalagi itu berkat. Cuma tanya hadisnya ada enggak? Berkat. Itu benar ini. Ada enggak? Ada, Pak. Mana di tanah Arab ada tandur? Ada di sana. Korma ada. Kalau janur kuning, oh Jawa. Nah. Ini berkatan itu, bintil itu ya. Apa ini kita tolak karena tidak ada Quran dan hadisnya? Apa karena di zaman Nabi tidak ada? Jangankan zaman sekarang, di Saudi Arabia tidak ada ini. Di tanah Arab memang tidak ada, janur kuning tidak ada. Lalu pendapatnya merevisi pendapat yang tadi itu yang aku ini tak saya bisa menerima keterangan bapak cuma begini yang kami maksudkan itu yang kita tolak itu yaitu yang menyangkut ibadah gitu. Kalau mengenai urusan dunia bebas. Nah, ini ada revisi atau apa revisi itu perbaikan dari pendapat tadi itu. Sebab tadi sesuatu yang tidak terdapat di zaman Nabi atau tidak ada dalil itu bid'ah. Kalau bid'ah itu dolalah dan kalau dolalah benar. Itu banyak itu diucapkan. Dalilnya tadi itu yang saya baca sabda Nabi. Nah ini sudah direvisi. Yang kita maksud itu di dalam soal ibadah. Tapi kalau ini dalam soal-soal urusan duniawi, bank, namanya sirkulasi dagang, transaksi dagang bagaimana apakah ini, itu akhirnya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini yang dijadikan dalil, kamu lebih ngerti urusan dunia. Jadi ini sudah ada revisi ini sudah. Perkara ibadat itu strik. Harus persis 100%. Kalau yang mengenai dunia, ini tidak apa-apa.